Kayak ketok ra kayak. Jiro lu ta. Nah. Alah podo kurang nih lu. Semini-mini. Ya, yes, lumayan. Yang besar ada nih. Yang kecil kita rilis lagi. Lu mati, rilis lagi. Mumpung belum mati, rilis lagi. Mumpung belum mati, rilis lagi. Halo, halo. Hari ini kita mancing lagi bersama Master Suhu. Angin pas lagi besar, mudah-mudahan ada strike. Kita spotnya sini aja. Oke. Oke. Kita persiapan dulu. Taruh di sini, kita tinggal persiapan pancing yang satunya. Burung-burung wis ilang kambangane to. Gluh. Strike, Bos. Apa kuwi? Iwak iki, Bos, gluh. Lumayan. Kecil-kecil, yang penting ada pembukaan, Bos. Pas dulu. Sik to, sabar. Galu pangan neh, ke. Weh to. Iwak meneh. Iwak gampang e kenean ora do mancing iki lho. Tapi cimeng-cimeng. Ini rada ireng tapi rada cilik. Dua ini, Bos. Nah. Pas dulu. Masuk bronjong. Rahasia. So tak kandani nek wis bayaran. Duh. Sayang cuaca tidak bersahabat, Mas. Angin. Pindah malahan kene wae. Kita tunggu strike yang ketiga. Mudah-mudahan masih mau. Halo, din delup-delup. Delup-delup. Ora ana, Mas. Wah, ora ketok. Ora ketok. Kamerane ora mumpuni. Lha malah angslep. Malah angslep. Wah. Lumayan. Lumayan. Lumayan semini-mini iki, Mas. Spotnya di sekitar tanaman padi ini, Mas. Ini permukaan air masih lumayan tinggi, tapi yang sisi bagian hilir kondisi air sudah mulai surut. Kalau daerah sini air masih tinggi. Mudah-mudahan masih ada rezekinya. Kita spotnya sini. Bersama Master Suhu. Oke, jos. Angger wis angin mendung. Ya wis. Wis, karena sifatnya hanya hiburan. Kita cukupkan sekian dulu. Nanti kalau pas haup-haup kita mancing lagi. Ini posisi ikan yang ke tepi rata-rata kecil. Jarang ada yang besar.
tapi sudah mulai mau makan. Monggo yang mau mancing ke sini, pagi, siang, sore, nggak usah takut. Akeh kancane ning kene. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kita sudahi dulu acara mancing. Tadi di sana jane sar bali. Pas udan mancing meneh, malah saya udan meneh. Wis ta. Dilongkas buka iki.